was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sibuk menguruskan kerja sebagai seorang selebriti, penyampai radio dan pelawak yaitu Johan tetap mengambil tanggung jawab menguruskan hal berkaitan rumah tangga. Cerita istrinya yaitu Ozli Nuwati, Johan secara sukarela menguruskan hal berkaitan menggosok pakaian dan tugas itu telah dibincangkan sejak awal lagi. Memang kalau pergi mana-mana tanpa pembantu, dia yaitu suami yang akan tolong iron baju saya. Memang kami sudah berbincang sejak dulu lagi, sebelum saya lubangkan baju-baju baik dia yang gosok, ya sampai sekarang memang Johan yang iron baju semua, katanya lagi. Ozlin berkongsi perkara itu melalui video yang dimuat Nick di laman Instagram miliknya pada Sabtu. Melalui perkongsian video tersebut, Ozlin bersama Johan berada di sebuah homestay yang dia meminta suami membantu menyeterekakan pakaiannya itu. Sempat bergurau, Johan dilihat tidak keberatan dengan permintaan istrinya itu dan meneruskan kerja-kerja berkenaan. Dalam pada itu, Ozlin menyatakan dia sebenarnya tidak pandai melakukan tugasan berkenaan disebabkan sejak kecil diurus oleh ibu bapa. Kata Ozlin, kerja sebagai anggota beruniform menyebabkan bapanya cerewet dan memastikan pakaian disetrika dengan betul. Saya rasa memang keluarga saya tidak pandai iron baju sebab dari kecil abah yang iron dan cuci baju serta kasut sekolah kami, sebab kerja abah sebagai anggota membuatkan dia sangat cerewet bila gosok baju, kan anak-anak dah tak tahu nak iron baju, ujarnya lagi. Pelakon drama Presiden Kampung Morton itu turut berkongsi pengalaman pernah menggosok baju ibunya sehingga rosak dan menyebabkan dia trauma untuk melakukan pekerjaan tersebut. Siapa macam saya jenis risau nak gosok baju, sebab saya pernah gosok baju ibu, tak tahu apa yang salahnya sehingga berlubang baju setrika mak saya, jadi lagi saya fobia terus, katanya lagi. Untuk rekod, Johan atau nama Muhammad Yazid Limut Aziz mendirikan rumah tangga dengan Ozlin pada 25 Julai 2009 dalam semua majlis akad nikah yang berlangsung di Masjid Lembah Jaya Ampang. Hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan 6 orang cahaya mata. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.